Viral di media sosial, video yang menunjukkan sebuah warteg tak terbakar sedikit pun usai tragedi kebakaran hebat di Mahkota Simpruk, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022 lalu. Kejadian ini menghebohkan warganet setelah diunggah oleh akun TikTok @kangdeni sehari pasca peristiwa kebakaran. Terlihat dalam video yang tersebar, warteg tersebut tak terbakar sedikit pun, padahal ruko-ruko yang mengapit warteg tersebut terbakar ludes. Warteg dengan cat kuning hijau ini tak tersentuh api sama sekali. Bahkan ketika perekam video masuk ke dalam warteg, tak ada sedikit pun ruangan yang terbakar. Di dalam warung terlihat perlengkapan seperti meja kursi, kaca penanak nasi hingga termos yang masih dalam kondisi bagus. Dalam pernyataan di akhir videonya, mereka mengatakan jika pemilik warung sering memberikan sedekah setiap hari Jumat. Ini kebakar semua nih. Ini udah kebakar semua nih. Tuh, ajaib. Warteg Barokah. Ini namanya Warteg Barokah. Enggak kebakar sama sekali. Hebat ya. Warteg Barokah. Ada tuh, tempat nasinya masih utuh. Dalamnya masih utuh. Enggak kebakar sama sekali. Ini samping-sampingnya. Samping-sampingnya kebakar habis. Habis, samping-sampingnya habis. Wartegnya utuh. Hebat, tetap barokah. Akibat Jumat barokah tuh sering ngasih tuh. Samping-sampingnya bakar semua.